Sebanyak 111 orang warga negara Myanmar etnis Rohingya terdampar di pesisir pantai Desa Menasah Lok Semawe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Mereka terdiri dari 65 orang laki-laki, 28 orang perempuan, 27 orang anak-anak, dan 1 orang balita yang masih berusia 10 bulan. Diketahui ratusan etnis Rohingya dengan menggunakan bot bersandar di bibir pantai Gampung Menasah Lok Semawe sekitar pukul 3.25 waktu Indonesia Barat pada Selasa 14 November 2022. Warga Rohingya tersebut ditemukan oleh nelayan warga desa Menasah Baro dan warga desa Menasah Lok Semawe, Kecamatan Muara Batu. Amatan dari lokasi, ratusan warga Rohingya itu turut menjalani cek kesehatan rapid test oleh tim kesehatan setempat. Sedangkan dalam kebutuhan makanan, sementara ini sudah terpenuhi berkat bantuan dari masyarakat. Warga sekitar melalui Gecik Menasah Lok Semawe, Kecamatan Muara Batu, Iqbal mengatakan, ia meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil sikap agar segera memindahkan warga imigran ke tempat lain, mengingat saat ini ratusan imigran tersebut ditampung di Menasah sehingga warga tidak bisa melaksanakan ibadah. Iqbal juga menyebutkan jika pemerintah belum mengambil sikap hingga pukul 18 sore waktu Indonesia Barat, dirinya tidak bertanggung jawab apabila warganya akan mengusir para Rohingya.